Okey, second game, second match untuk Hector Bidaglio mengendalikan pasukan JDT dalam career dia. So aku boleh katakan untuk dua match aku nampak sekarang ni, kendalian Hector Bidaglio ni, corak permainan JDT, taktikal yang digunakan sekarang ni sama seperti mana taktikal yang digunakan oleh Benjamin Mora. Okey, nampak tak ada banyak perubahan yang dilakukan oleh Hector Bidaglio. Tetapi mungkin lebih kepada mentaliti pemain-pemain yang diubah ataupun mentaliti pemain-pemain yang diperbaharui oleh Hector Bidaglio ini, sebab dia lebih agresif, lebih agresif, lebih agresif, dahagakan mencari gol-gol walaupun dah lead 4-0 lah. So hasilnya ketika semi final JDT lawan dengan Penang, yes of course, lawan dekat Stadium Sultan Ibrahim. Stadium keramat JDT ni sangat-sangat susah untuk mana-mana pasukan pun dalam Liga Malaysia ni nak menang dekat Stadium SSI ni kan, menyukarkan pasukan Penang. And yes of course, kemenangan besar 6-1 ni semestinya memberikan satu mentaliti untuk JDT terus ke final dan juga untuk membuat persediaan menghadapi saingan SSL. Assalamualaikum, welcome back to Fight Skamas Studio. Pada korang yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Okay, so untuk video kali ini adalah ulasan berkenaan perlawanan antara JDT menentang pasukan Penang FC. Okay, first sekali aku harapkan mentaliti pemain-pemain yang diterapkan oleh Hector Bidaglio dalam kendalian dia ni dapat dikekalkan macam sekarang. Okay, sebelum ni menang besar juga, dan kali ni menang lagi besar 6-1. Macam aku cakap tadi, dari segi taktikal pasukan JDT sekarang ni nampak tak ada perubahan. Aku suka dengan taktikal sekarang ni, dengan corak permainan sekarang ni, dan aku yakin juga fans-fans JDT kat luar sana, termasuklah pemilik pasukan JDT, TMJ sendiri, suka dengan taktikal yang diterapkan sekarang ni, sama seperti taktikal ataupun gameplay yang digunakan oleh bekas coach kita Benjamin Mora. So sekarang ni dalam perlawanan semifinal ni, JDT turun dalam kertas 4-3-3. Okay, tetapi hakikatnya boleh katakan nampak seperti 3-4-3. Okey, 3-4-3. Tetapi kalau nak detail lagi, aku boleh katakan apa yang aku nampak daripada sudut mata aku sendiri. Okey, untuk first half tu, coming on ni dia punya position adalah right left wing. Okey, left wing. Dia punya position left wing, so Forestieri ni akan masuk ke dalam bergandingan dengan Bersenda Silva. Okey, so JDT sebenarnya bermain sebagai boleh katakan ada dua striker. Okey, Bersen dan juga Forestieri. Wing kanan adalah Arif Aiman dan wing kiri adalah Corbing Ong. So Corbing Ong ni dia ada stamina yang tinggi, sebab itulah dalam setiap perlawanan JDT dia akan diturunkan dalam kesebelasan utama, bermain sebagai back kiri. Tapi dia punya posisi dalam padang bermain sebagai wing kiri. Okay, so bila JDT dalam menyerang, dia akan main wing kiri. Bila bertahan, Corbing Ong akan turun bantu ke bahagian pertahanan. So bila JDT ni menyerang menggunakan dua orang pemain striker ketika berlawan dengan Penang ni, Corbing Ong sebelah kiri, Arif Aiman bertindak sebagai wing kanan. Prestasi Arif Aiman, aku sangat-sangat berpuas hati dan agak terkejut dengan benda yang berlaku, dengan apa yang berjaya ditampilkan oleh Arif Aiman dalam padang. Memang sangat-sangat baik, contohnya hantaran bola daripada Fernando Forestieri, throw ball ke belakang garisan defensive line Penang tu memang baik. Control ball, first touch daripada Arif Aiman pun sangat-sangat baik dan dia berjaya menghasilkan gol. Dan aku boleh katakan prestasi Arif Aiman apabila berjaya menjadikan hat-trick untuk perlawanan ketika lawan Penang ni, of course benda ni akan menaikkan, melonjakkan nama dia sebagai pemain muda, dan secara tak langsung juga nama dia akan terngiang-ngiang dalam kepala Kim Panggon untuk mengekalkan dia dalam senarai skuad Harimau Malaya nantilah. Okay, then bila start game tu aku tengok player-player Penang ni dorang tak pressing, dorang tak menekan. Dorang lebih kepada start game, tiup whistle, JDT tenang bola, dorang bertahan sikit, dorang turun, dorang turun, dorang turun ke bawah. So kat sinilah memberi ruang kepada player JDT ni untuk offensive, offensive, offensive. Okay, benda tu lah yang memberikan masalah kepada pasukan Penang bila dorang terlalu memberikan masa dan ruang untuk player-player JDT ni masuk dalam kawasan dorang. So bila player-player JDT ni dah masuk, jawab sendirilah bila JDT dah main tiki-taka diorang. Tengok bola je lah play-play Penang ni, tak ada buat apa dah. Taktikal yang diperbagaikan oleh pemain-pemain JDT ni, okay, tiki-taka boleh, short pass memang awesome, okay, first touch memang baik, then kalau tak ada peluang, tak ada ruang, kita main dengan direct ball terus. Macam boleh juga, tak ada masalah.
Dan macam aku cakap tadi, bila jadi team main dengan dua orang striker, okey, atas kertas memang 4-3-3, tapi bila dalam padang je dua orang striker JDT ni akan berfungsi di bahagian nombor 10. Okey, Fernando Forestieri dan juga Bernardo Silva. So yang akan main wing kiri adalah Corbin Ong. So barisan pertahanan pasukan Penang ni diorang seakan-akan macam keliru nak marking siapa, okey. Dan hasilnya diorang ketika jaringan pertama JDT dijaringkan oleh Bernardo Silva kan. Sebelum jaringan Bernardo Silva tu, bola tu sampai di kaki Fernando Forestieri dulu. Okey, ketika itu Fernando Forestieri dapat bola dan 3 ke 4 orang pemain defensif pasukan Penang ni serbu Fernando Forestieri dan meninggalkan Bernardo dekat belakang tu, tak ada orang marking langsung. Okey, so bila Fernando Forestieri dikepung dan dia berjaya menghasilkan shoot kena tiang, bola tu lantun kena dekat Bernardo. Bernardo tak ada orang marking. Sebab orang yang marking semua dekat Forestieri. So kat sinilah benda ni lah yang mengelirukan barisan pertahanan Penang bila ada dua orang peledak ni. So berkenaan dengan Arif Aiman ni, aku cakap macam tadi, aku tak tahu nak komen apa. Cuma aku cakap Arif Aiman ni memang perlu dikekalkan, dan juga jaringan-jaringan yang dihasilkan oleh Arif Aiman ni sangat-sangat baik lah. First jaringan first dia tu, aku boleh katakan aku sangat terkejut dengan jaringan first dia tu, sebab sudut tu boleh katakan sudut yang sangat-sangat kecil, angle yang sangat-sangat kecil, dengan dia menggunakan kaki kanan bukan kaki kiri. Dia punya mentaliti, keberanian dan juga agresif dia tu. Dan pasukan Penang nak kata dia tak ada serangan, tak ada serangan daripada pasukan Penang, tak juga. Ada juga beberapa serangan, beberapa situasi di mana pasukan Penang berjaya membuat counter attack, contohnya pada minit ke-38 dan juga pada minit ke-53 antaranya kan. Banyak lagi sebelum tu ada juga counter attack, counter attack, tapi ini adalah counter attack yang aku nak fokuskan, yang berjaya dibuat oleh pasukan Penang tetapi berjaya digagalkan oleh barisan pertahanan JDT dan juga berjaya dipertahankan oleh Farzan Malias. Kemudian masuk pada separuh masa kedua. Okey, masuk pada separuh masa kedua, antara pemain-pemain yang digantikan pertengahan separuh masa kedua adalah Safiq Rahim, Syafiq Ahmad, Safawi Rasid, Syahmi Safari, Nazmi Faiz. Okey, 5 orang antara 5 orang pemain ni dimasukkan menggantikan pemain-pemain first 11. So kata ketika masuknya pemain-pemain gantian ni, okey, jadi timnya corak permainan ataupun taktikal dan juga position player-player tu berubah secara totalnya. Okey, macam Safawi Rasid, dia bertindak sebagai pemain nombor 11, okey. Player nombor 11, wing sebelah kanan menggantikan Arif Aiman. Tetapi ketika dalam padang tu, dia bermain sebagai attacking midfield. Tu jugalah ada Safiq Rahim kat situ. Kat situ jugalah ada Fernando Forestieri. Kat situ jugalah ada Safiq Ahmad. Okay, so kat tengah bahagian nombor 10 ataupun bahagian attacking third JDT tu sangat-sangat ramai pemain JDT. Okay, yang berkebolehan menjaringkan gol daripada jarak jauh. So bila Safawi Rasid masuk ke bahagian tengah, siapa yang ambil alih tempat Safawi Rasid? Yes, itulah dia, Syahmi Safari. Okay, bertindak je sebagai wing kanan. Okay, Corbin Ong macam biasa dia akan main sebagai wing kiri. So kat sini bila kedua-dua wing yang digunakan oleh JDT ni adalah pemain-pemain defensif, okay, pemain defense. So kat sini memberikan kelebihan kepada pemain JDT meletakkan pemain-pemain diorang di dalam kawasan ataupun dalam kawasan kotak nombor 10.